Ajeng merasa terwakili nih sama Gerong. Menampilkan di situ Gerong minta pecat Menlo. Wow, gitulah. Kenapa, Jang? Supaya kedok kalian, bos juragan kalian yang mengambil dana dari luar negeri itu enggak ketahuan gitu. Ya, kayak emak-emak kemarin yang terjaring di Bea Cukai, ya kan? Semua uang-uang asing dibalut dengan permadani. Ya kan? Biar kedok lo-lo semua enggak ketahuan gitu. Jadi diwakilin oleh Gerong gitu. Percaya sama Gerong itu, Gerong dosen dungu itu. Cerminan diri lo ya sama Gerong itu ya, sama aja. Akibat lo dicekok-cekokin sama yang mana namanya Profesor Dungu. Semua pendukungnya Dungu, rektor bodong. Ya toh? Merasa terwakili nih, terwakili amat nih hati lo yang paling dalam. Jeng, halo. Terwakilkan ya melalui Gerong nih, melarang minta pecat Menlo ya. Kenapa? Udah kesusahan ya. Semua uang-uang yang menyangkut dengan uang bank-bank luar negeri terblokir. Gua tahu. Jadinya salah satu dana orang Cekias tahun lalu terblok. Jadi supaya todot bani kampret ini bebas gitu ngambil ya ke sono ya, di luar negeri ya. Jadi supaya lo bisa diwakilin gitu dengan alasan jalan-jalan gitu ya. Pinter banget lo mikir. Profesor itu terlalu junius. Di atas junius masih ada yang lebih junius lagi. Lo gulatin aja noh, tono. Wah, saya terwakili nih.